ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال المصنف رحمه الله تعالى كتاب كرة الأماني مكسورة 8. كتاب كرة الأماني مكسورة 8. سموه كتاب جلوله. قال المصنف رحمه الله ketika bakau pun hasitu. Kita mengerti itu. Sifat yang ketiga. Ketiga bakau pun. Jumpa semua. Berarti kita masing-masing. Apa ulama kata, apa maksud dia? Ketiga bakau pun. Mana yang pertama? Yang kedua? Tahu-tahu yang ketiga. Tentu ada guru dia lagi. Yang pertama kita baca lah. Yang kedua pun lepas lah. Ini masuk yang ketiga. Apa dia? Tajuk tentang apa? Aqaidul iman. Yang wajib tiap-tiap yang kalah mempelajari dan pegang teguh. Apa dia aqaidul iman? Simpulan-simpulan iman. Aqaid ungajinahu ungkudun Muqdani Aqaid Sirat Muntahal Jumuk Fa'il. Segala simpulan iman. Itulah nak tahu apa. Sifat-sifat Tuhan, sifat-sifat Rasul. Kau kata-kata sifat Tuhan, sifat Rasul, pasal pun nama Aqaidul Iman. I'tibar sabab majaz. I'tibar sabab. Sebab macam mana? Sebab kita faham semua sifat-sifat Tuhan. Iman kita dengan Tuhan kuat macam sipu tali. Kukuh iman kita dengan Tuhan. Pucanya kita kenal sifat-sifat Tuhan. Nah, jadi sifat Tuhan ini nama simpulan iman. Sebab yang meneguhkan iman kita, kita faham sifat dia. Itulah makna ma'rifatullah, mengenal Tuhan. Faham tak nak? Saya tak faham lah. Apa dia aqaidul iman? Sifat Tuhan. Pasal apa panggil aqaid? Ya, tibar sahabat. Apa makna aqaid? Simpulan. Pasal apa panggil simpulan? Panggil sifat Tuhan sudah lah. Ya, tibar sahabat. Sahabat macam mana? Sahabat kita faham ujungnya, kidamnya, bakarnya, mukhalafah sehingga sampai habis. Iman kita dengan Tuhan teguh. Aku kenal Tuhan. Ujung Tuhan aku tahu. Kidam Tuhan aku tahu. Baka Tuhan aku tahu. Ini semua ni nama simpulan iman. Begitu juga sifat-sifat Rasul. Faham dia lah. Perkara iman. Perkara-perkara yang tersimpul iman kita. Teguh iman kita dengan perkara ni lah. Apa ni sifat Tuhan? Baca satu-satu. Baca satu-satu. Buat kajian bagi lah. Ketiga bakun. Yang pertama wujudun, kita baca dah. Yang kedua kidamun pun kita baca dah. Yang ketiga bakaun, artinya bahasa Melayu kekal ada zat Allah Ta'ala. Itu nama baka. Kekal ada. Ada apa? Ada zat Allah Ta'ala. Apa dia zat? Kaedah dia. Dan kita ilmu usuluddin, bila dia sebut zat, bukan benda sedap-sedap. Istilah kita zat ni benda sedap-sedap. Ini bukan maksud macam tu. Zat di sini diri sesuatu. Zat ialah diri sesuatu.
ingat jangan lupa. Bila sebut zat dalam kitab tauhid, diri sesuatu, zat Allah apa dia, diri Tuhan. Zat kayu, kata kayu, zat batu, tongkat batu tu. Zat kita, tubuh kita. Zat binatang, tubuh binatang. Zat Tuhan. Yang tak jawab. Tak ada siapa mengetahui. Nabi kata, tafakkaru fil makhluk wala tatafakkaru fil khaliq. Kau fikir pada makhluk, jangan fikir kepada Tuhan yang jadikan makhluk. Fa innahu la tuhitu fil fikrah. Tak sampai fikiran kita. Nak terak, nak beri nampak juga Tuhan. Hakmu nampak tu bukan Tuhan, semua makhluk. Ha, nampak dalam fikiran tu semua makhluk. Tuhan bukan ada rupa. Laisa kami selihi. Pegang teguh. Bila kata zat tu diri sesuatu pula, zat Tuhan, diri Tuhan lah. Itulah apa dia, gemuk ke kurus, putih ke hitam, tinggi ke rendah. Jangan tanya macam tu. Awak, dia bukan benar. Boleh. Kita benar jirim. Dia bukan jirim Arab. Lagi akan datang. Bukan apa. Ha, saya baca. Artinya kekal ada zat diri Allah Ta'ala kekal. Apa ni? Wallahualam. Tulis di situ. Hakikat zat Allah Ta'ala itu tiada siapa pun yang dapat mengetahuinya. Hakikat yang sebenarnya itu hakikat diri zat Allah Ta'ala itu tiada siapa pun yang dapat mengetahui melainkan Tuhan sendiri. Boleh? Hakikat zat Allah Ta'ala itu tiada siapa yang dapat mengetahuinya melainkan Tuhan sendiri. Kita beriman sudah lah. Kita beriman Tuhan ada. Tuhan ada tak? Bisa bertemu berapa kali? Itu kata ada. Tuhan ada tak? Bisa bertemu berapa kali? Itu kata ada. Ada tak Tuhan? Bisa bertemu tak? Itu kata ada. Ya Allah. Ada. Bisa bertemu. Ha, itu kata ada. Ada. Ha? Ada dunia. Apa ni? Ada alam. Ada bukti. Bukti itu kita mau. Jangan taklid. Qala sunusi wa ibnul arabi wal muqallid kafirun. Takut bahaya. Sunusi Ibn al-Arabi kata taklid itu kafir di akhirat esok. Di dunia Islam indan nas, kafirun indallah. Tuhan ada. Habis satu mu, tak habis satu mu. Hantu kata ada. Semua orang kata ada. Hai. Semua orang kata ada. Ikut orang. Esok orang kata tak ada orang. Bukti dia lah. Tak mahu lagu tu. Tiap-tiap orang dia jadi lagu tu. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Itu mudah. Tulis tau. Man arafa nafsahu. Siapa-siapa mengenal dirinya. Arafa rabbahu. Kenailah Tuhan. Cukup senang. Nak kenal Tuhan, tengok kita sudah. Man arafa nafsahu arafa rabbahu. Siapa-siapa yang mengenal dirinya, kenallah Tuhan. Tak tengok Tuhan, tak ada bayang dalam kepala. Tengok kita sudah. Kenal macam mana? Dulu kuat,
Sekarang tak larat. Pasal buat tahan, tahan. Orang nak mati tu duk nak mati. Siapa mau mati? Mau mati? Ada orang tak lawan? Lawanlah. Ha, itu ada orang yang menguasai kita. Bukti terang. Ada orang yang menguasai kita. Ha, Tuhan sendiri itu saya fikir. Tapi tetap ada. Kalau dia sama dengan kita lagi ke datang, tak boleh jadi lagi bumi. Dia jenis lain. Boleh? Ha, dia jenis lain, bukan jenis kita. Tak ada siapa pun tahu. Nabi kita seorang malam Isra' wal Mi'raj. Nabi Musa pun tak. InsyaAllah kita semua ahli syurga. Wujuhuhum nadiratun ila rabbiha nadiratun. Wujuhuhum, muka-muka ahli syurga itu, nadiratun bersinar-sinar. Ila rabbiha nadiratun, kepada Tuhan duk mandang. Nikmat yang paling sedap melihat Allah dalam syurga. InsyaAllah kita semua. Tapi siapa yang nak boleh tengok? Bukan sebagai orang lah. Orang kafir je, insyaAllah. Muslimin berpulah, munafik tak boleh tengok. Jenis munafik Tuhan tak tunjuk. Mu'min yang ikhlas elok baru boleh tengok Tuhan. Jangan jadi munafik, baru boleh tengok Tuhan. Kita tak boleh, tak nampak. Ha, balik bacaan kita. Artinya kekal ada zat Allah Ta'ala, iaitu kekal tu bahawa tidak hilang adanya. Doa ada sampai bila-bila. Itu orang panggil kekal, baqaun. Tiada hilang adanya, artinya ada zatnya Ta'ala sekali-kali. Tak hilang. Kekal, iaitu bahawa tidak hilang adanya. Ada apa? Artinya ada zatnya Ta'ala sekali-kali. Ha, situ kena tulis sikit. Demikian juga segala sifat-sifatnya pun. Ini kata zat dia kekal, sifat hilang pula. Demikian juga segala sifat-sifatnya pun kekal. Dan tiada putus. Ada tak ada, ada tak ada. Duk ada sampai bila-bila. Habis. Boleh faham? Ha, itu salah satu daripada sifat yang wajib pegang teguh. Pikat dengan akal kita. Ayat Quran ada tak? Siapa ingat Quran? Hafiz. Apa ya? Wa yabqa kullu syai'in halikun illa wajhah. Ini ayat Quran. Ayat Quran benda. Semua ni ambil daripada ayat Quran. Jangan duk pelik. Kelem main. Ada setengah duk mengaji sifat 20. Apa? Kolok zaman Nabi orang tak mengaji sifat 20. Itu semua beda. Wahabi boleh macam tu. Kita bukan Wahabi. Al-Sunnah wa'ajam. Zaman Nabi, kita bukan zaman Nabi. Zaman Nabi tak ada sifat 20. Tempat Nabi duk ada sendiri. Bila silap Nabi tegur. Bila silap Nabi tegur. Nak ada sifat 20. Wafat Nabi hama. Berpecah-pecah. Lalulah Abu Hasan Asy'ari dengan Abu Masuridi mentadwinkan. Baca yang ni, pegang ni. Dulu nama apa? Ni dah ada kata bid'ah, bid'ah. Bukan semua bid'ah sesat. Wa kullu bid'atin dalalah. Kul makna apa? Kul tu makna apa? Al-kullu hukma alal majmu', bukan alal jami'. Orang panggil mantin. Kul alal majmu', makna majmu', bukan alal makna jami'. Kul tu dua makna. Kullu bid'atin, akul makna apa? Baru lah mantin. Dah pandai ya. Kelen orang. Ya haram bid'ah, wajib bid'ah, makruh. Itu menguluk-muluk Nabi itu. Semua bid'ah. Itu Wahabi punya. Ini tak apa-apa hari lagi.
hadirin hadirat, saya suruh semua bangkit semua satu hati. 12 Rabiul Awal bangun semua bagi jadi satu hati. Terus dia kira hati, tinggal hati, tuju ke Nabi, hormat mentazimkan hari kelahiran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Hang Nabi mana? Ada lagi Nabi lain? Man azama maulidi wajabat syafa'. Jangan tinggal. Buat mulut Nabi jangan tinggal. Boleh Mekah mana boleh buat tangkap. Syarik Aung dulu masa Raja Turki memerintah Mekah. Kerajaan Turki. Oh, kau hebat. Dia belarak daripada meja haram. Bapak sampai Saniyatul Wada'. Tahu Saniyatul Wada' di mana? Qala al-badrun alayna mizani. Apa Saniyatul Wada'? Ini malam Nabi masuk tu masa Mekah tu jalan. Jadi suruh kalau ulama Mekah ni pergi pergi di situ belarak tu masuk masjid kerjaan bagi jubah orang satu, jubah sama satu kerjaan hidang makanan kerja Turkilah ni haram. Banyak Nabi tu dia nak buang tu dalam makam nak buang buah dibakar lepas syirik kita dah bagi salam. Wahabi faham sama kita ahli sunnah wal jamaah. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala alaikum. Artinya ada zatnya ta'ala sekali-kali tak putus dan tiada putus. Jadi makna berpanjangan, berpanjangan kekal. Mustahil lawannya lawan baqa iaitu fana'un. Tak boleh terima. Artinya arti fana binasa, tak binasa. Kullu wajhin kullu syai'in halikun illa wajha. Ayat Quran pada wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Ya baqa tabaqa ambil di Quran lah. Wa yabqa wajhu rabbika, kekallah wajhu rabbika, muka Tuhan engkau ya Muhammad kekal. Oh Tuhan ada muka nak. Ada hidung. Ayat macam syabihat. Kena takwil, wajib takwil. Jangan jadi Wahabi. Kita sunni wajib takwil. Maksud dengan wajhun zatu. Zat dia. Bukan dia. Dia ada muka hidung. Ini kata Tuhan ada muka Wahabi tu. Wa yabqa wajhu rabbika, kekal muka Tuhan kau tu kekal. Oh, Tuhan ada muka, ada hidung. Bukan maksud dengan muka tu zat Tuhan tu. Kau mana zat? Tak tahu habis. Ha, lagi. Qala al-musannif rahimahullahu taala. Artinya arti fana binasa iaitu hilang adanya kemudian daripada sudah ada hilang macam kita ni. Kerana ilat daripada mustahil. Kerana jikalau tidak wajib baginya kekal adanya, yang ini boleh hilang, dan tidak mustahil atasnya fana, boleh hilang, tentulah, itu jawab, jikalau, tentulah boleh hilang adanya. Ya, tentulah boleh hilang adanya. Kalau tak wajib kekal, boleh hilang, boleh binasa. Walaupun tak binasa, benar itu boleh binasa. Kita tengok dalam kitab. Wa kullu ma jaza alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahilul qidamu. Kaedah dia ada. Kullu ma jaza alaihi al-adam yastahilu alaihi al-qidam. Tak boleh ada qidam. Kalau benda tu boleh ada. Pada qidam dah ada. Nak biasa macam mana? Itu kiraan akal. Ayat Quran pun ada. Mempakat dengan akal kita. Habis. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala. Dan jikalau boleh hilang adanya, tentulah, mestilah adanya ada Tuhan dan tiadanya itu harus bersamaan keduanya. Ada pun tak apa, tak ada pun tak apa. Macam kita tak wajib. Karena kaedah, wa kullu ma jaza' alaihi al-adamu alaihi qat'an yastahilul qidamu. Maka tiada menang salah satu daripada keduanya, ada dan tiada. Kalau boleh hilang, atas yang satu lagi, mana-mana satu. Melainkan dengan bantuan. Ada pun boleh, tak ada pun boleh. Macam dacing tu. Sama berat ada dengan tak ada. Tiba-tiba ada atau tiba-tiba tak ada. Tentu ada menang sahabat. Kalau boleh hilang, tentu ada sahabat. Ini dengan bantuan,
daripada yang lain. Maka di sisi adanya ada Allah itu mestilah membuatkan dia, kalau bolehlah ada dia tu, tu ada tukar, mestilah membuatkan dia kan Allah itu oleh yang ada dahulu daripadanya, yang ini Tuhan yang nombor satu, mana boleh ada lagu tu. Jadi dur tasasuh orang panggil, dan barulah ia Allah Ta'ala. Kalau macam tu tiadalah kidarnya, maka berhimpun padanya pada Allah. Kalau boleh ada tak ada, berhimpun padanya pada Allah oleh dua perkara yang berlawanan. Mana dia? Dan iaitu dua perkara yang berlawanan. Kidamnya, hak kita baca dah. Kidamnya yang melazimkan wajib adanya. Bila ada kidam, wajib ada. Tuhan tak kena jadi, tidak boleh hilang. Tauhid. Tauhid daripada apa makna wajib ada? Tiada boleh hilang. Kidam yang sabit dengan dalil yang dulu tu. Yang sabit tu na'at bagi kidam. Kidamnya yang sabit, yang tetap dengan dalil yang dahulu, dalil kidam. Kita baca dah dulu. Dua tasasul. Satu, berhimpun dua perkara. Yang kedua pula, dan baharu yang dipertu dengan ini fardu. Apa dia? Baharu yang dipardu dengan ini pardu ialah, baharu yang dipardu dengan ini pardu ialah yang kita takdirkan. Baharu yang dipardu dengan ini baharu ialah yang kita takdirkan. Jikalau Tuhan itu boleh hilang, takdir saja tu. Itu makna pardu takdir. Kalau boleh hilang, tadi dia kata kalau boleh hilang tak wajib. Dan baharu yang diperdukan dengan ini perdu, yang kita takdir dengan ini takdir boleh hilang. Berhimpun dua perkara, kidam pun ada, baharu pun ada. Dan iaitu berhimpun dua perkara mustahil. Abdidani la yaitami'a, tak boleh berhimpun. Maka dengan ini perdu, perdu apa? Perdu boleh hilang. Kalau takdir Tuhan boleh hilang, tak kekal, membawa kepada baharu, tetaplah Tuhan baharu. Maka adalah ia Allah Ta'ala tadi seperti alam ini. Padahal mukhalafatu ta'ala lilhawati, sama dengan kita. Kalau sama dengan kita, apa salah? Tak boleh jadi langit bumi. Pasal kita lemah, dia berlemah macam kita juga. Dia jenis lain. Tak boleh jadi alam ini. Maka adalah ia Allah Ta'ala seperti alam ini. Maka baharu ada alam ini, maka baharu ada alam ini yang melazimkan harusnya harus ada dan tiada. Maka baharu ada alam. Apa dia alam? Kaji tentu dulu. Al-alam ma siwa Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin, puji-pujian bagi Allah. Siapa dia Allah? Rabbil alamin, Tuhan sekalian alam. Alam tu apa dia? Masya Allah, lain pada Tuhan. Tolak Tuhan, malaikat ke, reti, jin ke, manusia ke, kayu ke, batu ke, api ke, air ke, angin, itu semua panggil alam. Alhamdulillah, puji-pujian bagi Allah. Siapa dia Allah? Rabbil alamin, Tuhan. Tuhan, dia Tuhan. Apa dia alam? Alam masih Allah. Ingat, alam itu perkara yang lain pada Allah. Tolak Tuhan kan? Alam ialah perkara-perkara yang lain daripada Allah. Tak terhingga banyaknya. Tetapi walau bagaimana banyak sekalipun, tetapi walau bagaimana banyak sekalipun, kesimpulannya terbagi kepada dua sahaja. Ingat tahu, walau banyak mana pun tak lepas daripada dua perkara alam. Bila sebut alam tu banyak mana pun, dua sahaja. Walau banyak mana sekalipun, dia kembali pada dua. Alam ialah perkara-perkara yang lain daripada Allah Ta'ala. Tetapi walau bagaimanapun banyak, kesemuanya terbahagi pada dua saja. Ya, itulah jirim
dan Arab, iaitulah Jirib Jilramin, Jirib dan Arab Ain Radat. Ambil perhati semua, tidak tak dapat ilmu tauhid, tidak tak dapat ilmu tauhid. Ini punca dia, berkenaan ni sama alam ni semua ni, alam kita-kita ni alam. Itulah apa dia, Jirim Arok, Jirim Arok, Jirim Arok, Jirim Arok. Tak ada lebih dah, banyak mana pun kembali ingat Jirim Arok, Jirim Arok, Jirim Ketui. Itu Jirim Arok Kerah, ada-ada di situ. Faham maksudnya, pegang puca dulu, tidak tak dapat ilmu tarik. Makhluk ini kesemuanya jiran dengan Allah Ta'ala, bukan jiran kena Tuhan. Mukhalafatu Ta'ala lil mudah, mudah dapat. Pegang yang itu dulu, tiap-tiap orang bagi kena jiran Arab, jiran Arab. Kalau tak faham yang itu tak boleh, tak dapat ilmu. Alam ialah perkara yang lain daripada Allah, tak terhingga banyak. Tapi walau bagaimanapun kesimpulannya terbagi kepada dua sahaja, satu jirim, yang kedua arok. Tulis lagi, jirim itu, jirim itu tiap-tiap perkara yang berhajat kepada ruang untuknya. Jirim itu tiap-tiap perkara yang berhajat kepada ruang untuk dia. Adapun arok menumpang, adapun arok itu ialah, adapun arok itu ialah sifat-sifat. Adapun arad itu ialah sifat-sifat yang menumpang pada jirim. Kenal Tuhan itu. Jirim ma mala'a qadran minal farag. Ma mala'a qadran minal farag. Tiap-tiap perkara yang memenuh ruang, ajak pada ruang untuk dia. Itu jirim. Arak dia tumpah pada jirim. Semua ni dua tu je. Tuhan tak bukan jirim tu. Kena Tuhan. Tuhan bukan jirim, jirim arak. Dia jenis lain. Jirim arak ni, ni jirim. Ketui. Dia hanya pada ruang untuk dia. Apa dia ruang? Kita ambil gelas berpenuh ayam, berbagi penuh. Ambil seketul batu, taulah tu, lipah dah ayam. Pasal apa lipah? Batu tu jirim, nak ruang tu. Jadi, pasal apa? Pasal apa tu? Bubuh ayam bagi penuh. Ambil sekal batu, bubuh, lipah ayam. Pasal apa? Batu ni jirim yang berhajat pada ruang untuk tu tempat. Yang tak kerti jirim kena ada tempat. Apa mana tempat? Tempat tu ruang untuk dia. Tuhan, nampak lah. Tuhan Wahabi boleh kan? Aynallah fissama, di mana Tuhan di atas langit, atas bawah tu tempat jirim. Di atas meja, benar tak? Tuhan di atas langit, benar tak tu Tuhan? Benar tu jirim. Boleh. Dia bukan ada tempat Tuhan. Jangan tanya duduk tahu mana. Gemuk ke kukuh itu sifat bagi jirim. Keras ke lembut itu ditumpah pada jirim. Diri Tuhan itu bukan jirim. Tak ada benar-benar lembut di dia. Boleh. Yang duduk tanya Tuhan duduk tahu mana. Duduk tahu mana. Di mana bertempat lah. Tempat ini benar tu jirim. Dia bukan jirim. Besar ke kecil, jirim. Keras ke lembut, jirim. Busuk ke harum, jirim.
gerak kalian jiring yang tanya putih ke hitam duduk di jiring semua. Dia bukan jiring, diri Tuhan itu bukan jiring. Apa dia Allah Allah beriman sudah beriman teguh-teguh esok ubah pula pastakim pastakim pandai kata pastakim tulis ayat Quran masuk di baju pastakim apa pastakim apa pastakim dia kata pah cepat timpah tambah kim masuk jadi pastakim lah kepala ha. Ayat Quran ayat Quran syayabat ni hudum Nabi kata mengubankan kepala aku ni ke surahku dulu Nabi tak ada uban turun surah tu naik uban pasal susah hati kita ada kalau susah hati cepat naik uban susah hati apa? Perintah Tuhan ispastakim kama umirta istiqamah oleh Muhammad Muhammad seperti aku perintah kau suruh istiqamah istiqamah Nabi kata aku boleh buat umat aku susah hati dia sayang kita ni sebab ubah aku ni tulis maksud di kitab kulit kitab tu istiqamah itu makna istiqamah itu kata pastakim pastakim makna istiqamah itu ialah makna istiqamah itu ialah berkekalan atas satu-satu perkara yang baik berkekalan atas satu-satu perkara yang baik hingga akhir hayat kita al-istiqamah khairun min alfi karamah istiqamah itu lebih baik pada 1000 keramat itu pun jadilah bersekok tu cukuplah tu jangan dapat ejek main ayat Quran ayat Quran tulis masuk di baju pastaki dan jamban sana ayat Quran istiqamah baik-baik bersih apa dia berkekalan atas satu benda bawa sampai mati macam kita faham kan? Apa dia zat Tuhan bukan jirim sifat Tuhan bukan pegang sampai bila-bila pegang sampai mati ni esok mari hanu'ah ubah pula jadi tapi nak ke pikat dulu nak pegang tu kaji dulu jangan pegang semata-mata kerja betul ke tak aku nak pegang betul ke tak pelagar dengan ayat Quran betul tak tetap dah pegang saya baca ni qala musannif rahimahullah ta'ala ini perkara penting akidah ni penting sekali qala musannif rahimahullah ta'ala maka baharu ada alam ini apa dia alam jangan lupa lain pada Tuhan apa dia tak larat nak bilang tapi walau bagaimanapun kesimpulannya balik pada tu jirin boleh kenal Tuhan apa dia jirin ma'amala aqadra minal faraq tiap-tiap benda yang berhajat pada ruang ruang untuk dia dia tunjuk-tunjuk dah tadi ambil batu seketul ayak penuh bubuh batu ayak batu tu nak ruang untuk dia dia tolak batu tu je kalau batu tu besar ayak dia banyak lagi kalau batu kecil kau dah lulah Tuhan bukan jirim yang tanya Tuhan tu di mana jirim sifat dia tu harap sifat bagi jirim tu harap putih, hitam, keras, lembut, busuk, harum semua ada pada jirim boleh tak? Boleh kena Tuhan alhamdulillah bagi kena yang tu dulu esok mudah faham ni semati mati mati nampak Tuhan putih saja kapan awak
putih tu duduk di kapal-kapal tu bukan jirik. Allah Ta'ala jirik tu. Macam-macam tu kemarin dia bawa mari di Serman, Negeri Sembilan. Satu kitab. Mereka sana duduk pegang yang tu banyak. Kitab karangan dia buat mereka. Tuhan tu dia kata, belum pada buat langit bumi ni, dia ada dah juga ada kitidak. Dia tak ada mula. Dia tak ada ujung. Dia ada sedia. Jadi belum pada langit bumi ni, semua dia buat. Dia dulu pada ni lagi, dia dah ada dah. Kemudian jadi langit bumi, hurai. Dia hurai, keikaan dia. Tuhan unsing. Dia duduk seorang-seorang, dia berasa sunyi. Mengalir air mata Tuhan, jadi nur. Muhammad, subhanallah. Jadi Tuhan itu boleh, kira macam tu. Sesat perimu. Dia ayat mata Tuhan itulah jadi nur. Banyak khurafat. Nur Muhammad tu ingat. Jangan pakai tak berwala. Banyak lama-lama tu sesat lagi. Nur Muhammad. Huraya macam-macam Nur Muhammad. Bukan ambil Nur Muhammad makhluk. Awaluma khalaqallah nur nabika. Awal-awal makhluk Tuhan, nur dulu. Apa dia nur? Wallah anak. Bukan ambil Nur buat makhluk tak. Ada setengah tu. Bukan tak ada ambil Nur tu buat makhluk. Macam buat dakwah setitik, dakwah sebotol. Celuk atau ambil celuk atau buat Nur tu dulu. Ambil bahan ni buat. Ada boleh yang itu. Jangan. Kita baca lah. Budak-budak sesat habis. Kita buat kembali bacaan kita lah. Lagi. Maka baharu ada alam. Alam masih Allah. Perkara yang lain pada Allah. Apa dia? Terbahagi dua. Jirim. Arad. Apa dia jirim? Tiap-tiap perkara yang berhajat pada ruh. Arad ialah sifat yang menumpang pada ji. Pegang teguh-teguh saja. Kena Tuhan saja. Arad sifat yang menumpang pada jirim. Keras saja tak ada. Ada keras saja. Duduk di batu. Keras duduk di besi. Busuk duduk di mana? Duduk di bangkai. Manis duduk di mana? Duduk di gula. Masin duduk di mana? Duduk di garam. Panas di mana? Duduk di api. Arak menumpang pada ji. Ini. Tulis dia. Arak itu sifat makhluk. Tulis. Arak ialah sifat-sifat makhluk yang menumpang pada jirim. Arak ialah sifat-sifat makhluk yang menumpang pada jirim. Tiap-tiap jirim mesti ada arad pada jirim itu. Berhenti yang tu dulu. Esok senang mengaji. Berhenti dua. Kaji makhluk ni dulu. Kita kaji makhluk dulu. Esok kita kaji Tuhan pula. Baca makhluk habis dulu. Apa dia ni semua ni apa dia? Tuhan bukan jenis yang mudah nampak lah. Arad ialah sifat-sifat makhluk yang ada pada jirim. Keras lembut, putih hitam, panjang pendek, kritik, busuk harum. Itu sifat makhluk, sifat jirim. Zat Allah Ta'ala bukan jirim. Tidak ada panjang, putih, benar, hitam, bergerak, diam. Tak ada. Kata ini semua ni sifat. Baru kaji itu dulu. Bagi nampak benda tu dulu. Esok tanya Tuhan duduk diam ke duduk bergerak. Kan dia kata jirim. Dia bukan jirim. Gemuk ke kurus. Tinggi ke rendah. Putih ke hitam. Duduk dekat ke duduk jauh. Jangan. Dia bukan benda. Nampak kan. Faham pegang teguh. Istiqamah. Pegang sampai mati. Tengok masuk dalam liang lahat. Orang mati. Dia tanya apa dulu? Apa dia soal dulu? Mungkin nak kisah apa? Bukan soal hang buat projek apa? Buat projek apa? Dia tak tanya. Ma Rabbuka. Dia tanya dulu. Ma Rabbuka. Siapa Tuhan kau? Allahu Rabbi. Allah Tuhan aku. Macam mana? Macam aku. Dia kata. Macam aku ya. Jirin. Pada jawab tak apa. Bagi boleh beza. Walam yakul lahu kuf
kupuan. Apa makna kupuan kaji itu? Kupuan hak sekupu dengan Tuhan tak ada. Jadi sekupu hak standing dengan dia. Tolong. Macam asap ke macam api ke macam jin ke macam malaikat ke macam air. Tak ada. Mana kupuan. Tidak ada sekupu dengan Tuhan. Kaji apa pun tak ada. Dia jenis lain. Apa dia? Wallahualam. Beriman sudah lah. Dia ada. Dia tanya dulu mana? Dulu tu ada tempat lah tu. Dia berjilin. Besar ke kecil, gemuk ke kurus, dia bergerak ke dunia. Itu ayat-ayat Quran tu. Mutasyabihat. Kena ta'wil. Wajib ta'wil. Kita je. Ahli sunnah. Wahabi dia tak mau ta'wil pakai zuhir ayat. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Ar-Rahmanu alal arsistawa. Bermula Tuhan ya Rahman duduk sama di atas aras. Bersila di atas. Itu Wahabi. Jadi mana atas bawah ni? Benar lah. Atas duduk di bawah, duduk di atas, duduk di kiri, di kanan. Ini benar. Dia bukan benar. Itu ayat. Ayat lagu lain. Bukan Tuhan duduk atas. Kalau kita duduk mana? Ar-Rahmanu alal arsistawa. Bermula Tuhan yang Rahman itu istawla ala memerintah arah. Bukan dia duduk di situ. Arah tu hak dia, dia perintah. Bukan dia duduk di sila atas tu. Dulu di Madinah Wahabi, dia duduk Madinah. Dia buka apa nama universiti dekat dengan Jabal Uhud di Madinah, Universiti Arab Saudi. Dia bagi tawaran tu buka pelajar-pelajar daripada Arab, daripada Suria, budak-budak mari banyak penuh. Pensyarah dia naik tak betah baca ayat tu Ar-Rahmanu ala syistawa, Ar-Rahmanu ala syistawa. Budak-budak Sunni kita banyak. Syekh mana sewil aras, siapa dia beraras? Pensyarah dia tanya budak ya Sunni yang kuat. Han kata Tuhan ya Rahman doa tahara. Baik al aras min sawiha. Huwa subhanahu Tuhan sawi. Tuhanlah buat dia kata. Baik kau belah huwa sawi la aras min mahalu. Belum dia waras duduk di mana? Mularah. Han kata Tuhan doa tahara. Aras apa dia buat? Tuhan yang buat. Belum pada tu dia duduk di mana? Pilau. Ha, duduk di udara. Ha, mularah. Udara siapa dia buat? Ha. Muhai-muhai katuk kita balik muzaharah, tunjuk perasaan, nak menyesatkan orang. Ayat tu kena tahu, bukan Tuhan doa tak. Tuhan memerintah arah. Kalau duduk, maknanya dia berjirin. Dia bukan jirin. Ini ahli sunnah. Pegang majelok. Pegang majelok kita. Pegang sampai mati. Istiqamah. Ha, saya baca lagi. Qala al-musannif rahimah, yang melazimkan harusnya juga dalil wujud baka. Itulah dalil kata mesti Tuhan baka bagi Allah Ta'ala. Dan dalil bagi istihalah panahnya, istihalah tak boleh, mesti tidak, tulis no. Tidak tak kerti Melayu, tak bahasa Arab. Dan dalil bagi istihalah mesti tidak boleh binasa. Istihalah panahnya mesti tidak boleh binasa. Mana dalil? Alam. Dalil kata Tuhan ada sifat bakar pun alam ni lah. Dalil kata Tuhan tak panah pun alam ni lah juga. Buat dalil. Pegang teguh-teguh kenal Tuhan. Ayat Quran pun berlawarah. Wa yabqa wajhu rabbika zul jalali wal ikram. Habis. Tak ada apa. Pegang teguh-teguh itu ahli sunnah wal jamaah. Kita nak ubah satu lagi. Apa dia? Yang keempat. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Perhatilah elok. Apa dia maksud? Ulama yang buat. Kita nak baca ya. Yang keempat daripada 20. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Apa dia hawadis? Tulis hawadis. Hawadis ialah tiap-tiap perkara. Hawadis ialah tiap-tiap perkara yang ada mula.
tiap-tiap perkara yang ada mula, nama dia hawa ni, kita ni hawa ni makhluk yang tu lah. Nanti Zat baca sana. Hawadis ialah tiap-tiap perkara yang ada mula. Demikian juga, demikian juga makhluk tulis. Makhluk. Demikian juga makhluk alam. Mungkin makhluk alam mungkin. Satu maknanya. Alam pun yang itulah. Hawadis pun yang itulah. Makhluk pun yang itulah. Mungkin pun yang itulah. Bunyi ya. Benda satu. Makhluk yang mana? Yang ni lah. Makhluk alam pun yang ni lah. Malam. Mungkin pun hak ni lah juga. Tapi pasal banyak. Pasal banyak nama. Iktibar yang lain. Iktibar dia kena jadi panggil makhluk. Iktibar dia jadi alamat panggil alam. Iktibar dia asal tak ada jadi panggil hawadis. Iktibar masing-masing. Dia jadi banyak nama. Benda satu tu ya. Pasal apa panggil makhluk? Pasal dia kena jadi khalaqah. Pasal apa panggil alam? Dia jadi alamat. Alam, alamat ada Tuhan. Pasal apa panggil hawadis? Asal dia tak ada. Panggil baharu lah dia naik. Boleh? Ha, dia ingat. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis. Mukhalafatuhu ta'ala lil makhluk. Mukhalafatuhu ta'ala lil alam. Mukhalafatuhu ta'ala lil mungkin. Tak ada. Cuma duk jumpa kitab mana pun mukhalafatuhu ta'ala lil pasal apa tak ubah. Ha, kalau ambil besok angkatkan kitab, aku nak ubah. Aku tak mau buat lagi tu. Mukhalafatuhu ta'ala lil alam. Sama lah. Atau mukhalafatuhu ta'ala lil mungkinat. Tak boleh. Ha, tu ada kajian ada lagi. Tetap tu dia pilih satu kelima hawadis. Apa dia hawadis? Tiap-tiap perkara yang wujudi, yang tak ada mula, tu hawadis. Macam kita ni. Hawadis tiap-tiap perkara yang ada, yang tidak ada mula. Mungkin tu masuk amran itibari. Macam tak boleh. Ha, tengok. Artinya, arti mukhalafah. Menyalahinya ta'ala akan yang baharu-baharu hawadis. Yang baharu-baru yang ada mula lah. Benda ada mula. Itu baru. Alah-alah kodim. Artinya menyalahinya ta'ala akan yang baharu-baru. Tak sama Tuhan dengan baharu-baru. Apa dia baharu? Ha. Ingat. Itu sendiri ya. Baharu ialah jirim dengan. Ha. Mudah selalu. Tak sama. Dia bukan jirim Allah. Dia jenis lain. Jadi artinya menyalahi ta'ala akan yang baharu-baharu. Kemudian dia nak hurai lagi. Dan dikehendaki dengan dia, dengan menyalahi itu, akan bersalahan. Menghendaki akan bersalahan Allah Ta'ala sedia kala. Koma dan tu. Dan sedia kala tu koma. Sebab dia silang. Jadi akan bersalahan Allah Ta'ala sedia kala komodan lagi berkekalan. Jangan sedia kala lagi, tak mau. Ha, jangan berhenti baca wasat. Bersalahan Allah Ta'ala sedia kala lagi berkekalan. Bersalahan tu sampai bila-bila. Tulis masa. Tulis lah. Masa ada terbahagi dua. Itu sedia kala. Itu apa makna sedia kala? Masa terbahagi dua. Pertama, masa azali namanya. Pertama, masa azali alai zainabia namanya, iaitulah masa yang sebelum Tuhan menjadikan apa-apa makhluk. Masa yang sebelum Tuhan menjadikan apa-apa makhluk, hanya
ketika itu Tuhan saja yang ada. Masa ada terbahagi dua. Pertama, masa azali namanya, iaitulah masa yang sebelum Tuhan menjadikan apa-apa makhluk. Hanya ketika itu Tuhan sahaja yang ada. Kedua, masa imkan namanya, iaitulah masa yang Tuhan mula-mula buat makhluk. Masa yang Tuhan mula-mula buat makhluk, ketika itu habis azali. Ketika itu habis azali. Ini penting. Ini penting ni, ingat. Bukan main-main. Istiqomah, pegang tahu. Pegang tahu. Baca lagi, baca dengar-dengar. Ulang. Dengar. Masa ada terbahagi dua. Pertama, masa azali namanya. Iaitulah masa yang sebelum Tuhan menjadikan apa-apa makhluk. Dia seorang. Angin pun tak ada lagi. Angin pun tak ada lagi. Jangan langit bumi. Masa azali. Selalu kata tapi tak faham. Cakap pandai kata Tuhan azali. Apa dia azali? Pandai kata azali itu tu masa yang Tuhan belum buat. Apa yang makhluk yang Tuhan buat dulu? Ha, kaji itu pula. Apa makhluk yang mula-mula Tuhan buat? Awalu ma khalaqallah nuru nabiika. Hadis. Tulis tahu. Awal-awal makhluk. Awal-awal makhluk yang Tuhan buat ialah Nur Muhammad. Kerana hadis awalu ma khalaqallah nuru nabiika. Awalu ma khalaqallah nuru nabiika. Awal-awal makhluk Allah nur Nabi kau hi Jabir. Satu orang nama Jabir, sahabat Nabi. Nabi kata kat Jabir, ya Jabir, aku nak cerita kamu. Awal-awal makhluk Nur Muhammad. Tak, habis, habis azali. Ini sempadan. Ha, ini sempadan. Sebelum ni azali. Buat ni, habis azali. Orang panggil masa aim, ha, pika pekemat. Sekejap lagi, nak sambung. Awal-awal makhluk yang Tuhan buat ialah Nur Muhammad. Kerana hadis awalu ma khalaqallah nurun nabiyika. Yang kedua, masa imkan itu. Masa imkan itu, yang pertama masa azali, yang kedua masa imkan. Masa imkan itu ialah, masa imkan itu ialah, imkan alif mingka alif nun. Masa imkan itu ialah di semenjak mula-mula Tuhan buat Nur. Di semenjak mula-mula Tuhan buat Nur Muhammad, habislah azali, bertukar kepada masa imkan. Maksud imkan ialah masa yang mungkin dan boleh timbul makhluk ini. Masa imkan, masa yang mungkin dan boleh timbul makhluk. Dulu tak mungkin timbul. Ada muna al-azali wajibun. Tak ada kita pada azali wajib, tak ada. Tak boleh timbul. Bukan Tuhan mau. Boleh tahu.
baca. Hang tu lain. Baca. Ni. Baca hang tu lain. Boleh jadi makhluk. Masalah Azali tak mungkin. Ada munah, Azali wajib. Tak ada makhluk pada Azali, tak mungkin ada. Wajib tak ada. Buat Nur. Engkau. Boleh. Sampai kiamat. Daripada sejak ni sampai kiamat ni orang panggil masa M. Yang kan dulu masa Azali. Kau pandai tu. Azali tu belum buat Nur Muhammad lagi. Angin pun tak ada apa, tak ada lagi. Tuhan sorang-sorang. Masa tu dikata qada dan qadar lagi kan datang. Wajibun imanuna bil qadari wa bil qada kama ata fil khabari. Qada dan qadar. Apa dia qada? Masa azali. Apa dia qada? Melaksanakan benda yang ditetapkan. Nampak tak? Itu kata ta'aluk tanjizi qadim bagi iradat. Itu iradatullahi ma'an ta'aluki qada'uhu fil azri. Itu qada. Pelan-pelan. Pegang teguhan yang kita. Ada qada dan qada. Apa dia qada? Ketetapan Tuhan pada azali. Yang duk berlaku ni bukan mau baru. Tak ada satu yang Tuhan mau baru. Hak siap dulu lagi. Tak ada satu perkara yang timbul ni Tuhan mau semalam hari ni timbul. Dah. Hak siap dah. Plan dua dah siap dah. Ta'aluk ilmu tanjizi qadim. Ta'aluk semua tanjizi qadim. Siap semua dah. Plan tu dalam ilmu Tuhan. Jadi tak buat naik lagi. Sampai masa ni awak naik. Plan ikut. Macam kita nak tanda nak kerat kayu. Ini kotor. Pasal azali lagi. Tak kerat lagi. Sampai masa esok ambil gaji. Tak tanda. Ini yang pakai kau. Kau dah melaksanakan benda yang azali dulu. Pelan-pelan lah. Sikit-sikit. Benda payah. Benar payah. Kami mengaji bertahun-tahun. Bukan masuk sehari dua. Mengaji. Payah tidak akan. Ni hang duk pita. Tak sanggup mana lagi. Pinaik hikam sekandari. Pinaik pun haji. Ambil ini habis. Jirim arok ni pun tak kena lagi. Itu jadi usaha. Jirim arok ni kena dulu. Darun nafis. Tadi dia pada telefon di sana. Darun nafis kita apa lagi. Bukan padat dengan kita ni akidah elok, wujud kita bagi cerak elok, next tangkap baru dah boleh jadi ni. Tak tahu ke mana lagi hal ni dah jahannam dah cari. Keempat, mukhalafatuhu ta'ala lil hawadis, artinya menyalahinya ta'ala akan yang baru-baru dan dikehendaki dengan dia. Dengan menyalahi itu akan bersalah, dikehendaki akan bersalah Allah ta'ala sediakalah. Apa sedia kala? Pada azali. Apa dia azali? Belum ada makhluk. Nampak ada? Ini pun silap banyak ni. Siapa tutup guru? Ada mengajar ke kampung lah. Betul-betul ke elok? Betul ke elok? Simpan ke elok? Ini ada sesat. Mukhalafatu ta'ala lil hawadis. Bersalahan Allah Ta'ala akan yang baru-baru timbul. Jadi belum pada timbul baru kesalahan dah. Nak bersalahan dengan siapa? Kalau nak sama, sama dengan siapa? Kalau tak sama, tak sama dengan siapa? Belum ada makhluk. Bersalahan dengan hawadih. Hawadih baru timbulnya. Belum pada tu kesalahan dah. Belum ada makhluk. Bersalahan dah. Selain kamu. Tak ada apa satu lagi. Kalau nak sama, kalau tak sama, tak sama dengan siapa. Kalau itu sifat kesalahan, tak ada dalam masa itu. Tegak sikit itu, kita baca dulu. Dia kata itu, saya dikira dulu itu lah. Kita ambil sekat ada makhluk. Salah sekali. Dulu, kalau nak sama, sama dengan siapa. Sorang-sorang, tak sama dengan siapa. Itu saya kira amin sekali. Jadi sifat itu baru tiba kata Tuhan. Kata sifat Tuhan kodin. Kodin macam mana ni baru tiba ya? Dulu tak ada lagi kesalahan. Cakap ada makhluk ni. Jawab. Tu sedia kalah tu. Itu kata-kata tanda tadi bagi no. Bukan baru.
Kesalahan sedia kala apa sedia kala. Tak ada makhluk pun dia bersalahan dah. Bersalahan dengan siapa? Ada cara dia. Tengok jawab. Bersalahan juga. Pasal apa bersalahan juga? Pada tak ada makhluk pun dia bersalahan juga. Pasal zat dia tu bukan jirin. Sebab dia bukan bila baru kan. Tapi makhluk tak timbul. Dua makhluk timbul sekali. Sama lah. Boleh. Dan makhluk tak timbul. Tak ada apa lagi. Cuma timbul makhluk sekali dengan dia. Tak sama. Dia ni jirin. Dia bukan jirin. Misalnya sedia kalah lagi tanah bergelok. Bukan baru. Dah dia setengah tunggu. Dia kata dah. Kira sekat ni. Pikul ni sudah ada. Kira siapa sana. Tak ada apa satu lagi. Oh jadi mana sifat yang baru timbul. Boleh semua. Kita kena tulis ke? Tulis. Dia baca. Bersalahan Allah Ta'ala. Bawa buku kosong yang tulis itu. Coteng di buku tu. Esok tahu. Ada kita ingat esok ni. Oh, 20 sen ni pun. Kau apa? Bersalahan Allah Ta'ala dengan makhluk ini sedia kala lagi walaupun ketika itu makhluk belum timbul lagi. Bersalahan Allah Ta'ala dengan makhluk ini sedia kala lagi walaupun ketika itu makhluk belum ada lagi tetapi tetap bersalahan. Tetapi tetap bersalahan kerana zat Tuhan itu bukannya jirim dan sifat Tuhan itu bukannya arad sedia kala lagi. Sekiranya jikalau makhluk timbul juga ketika itu tetap tak akan sama kerana makhluk ini jirim dengan arad. Kerana makhluk ini jirim dengan arad tapi dia tak timbul lah. Timbul tetap Tuhan lah boleh dah salah sedia kalah lagi bukan bagus cakap ni lah. Tak kedai begitu. Pegang bergelok. Ada juga setengah tunggu dia duduk kira apa. Aduh. Dia tak kira. Jadi maknanya sifat mukhalafah ni sekarang ada makhluk ni. Baru ada. Dulu tak ada. Dia tak ada. Dan makhluk tak ada. Faham? Pegang teguh-teguh. Istiqamah. Bawa sampai mati. Bawa sampai dalam kubur. Ini bekalan kita kenai Tuhan. Itu kata kenai Tuhan. Awaluddin ma'rifatullah. Yang penting agama Islam mengenal Allah. La tasrifna ibadah illa bima'rifat. Tak sah beribadah. Kenai Tuhan. Kita aku kenai dah Tuhan. Kedudukan Tuhan. Biar sifat dia. Biar sifat. Beribadah senang. Yelah tak ada tu ragu-ragu dah. Yelah tak ada tu kacau dengan iblis. Ha lagi. Lagi berkekalan. Berkekalan kesalahan tu. Bagaimana berkekalan? Jahannam habis makhluk pun duduk lagi tu juga. Jirim pun bukan jirim Allah. Tak ni kata makhluk ni hilang. Jirim Allah tak ada dia jadi jirim Allah balik. Tak duduk lagi tu kan. Dia lengkong habis lah. Dia sekat habis lah. Tu lama sekat habis lah. Lagi berkekalan masalah sampai bila-bila walaupun tapi kalau orang mengaji nahwu mengaji sorab ada lagi teruk qala fa yukhalifu mukhalafah ba mufa'alah musyarakah bainal isnad daraba yudaribu mudah ha mukhalafah apa makna mukhalafah dulu asal Tuhan sama dengan ha belum dulu sama tiba makhluk dia buat ikut lain ke mana ha itu sorab kalau mengaji sorab masyarakat. Bukan sini bukan mana masyarakat. Kalau masyarakat jadi Tuhan, salah menyalah. Apa mana salah menyalah? Timur makhluk dia alih ikut lain. Makhluk dia buat ikut lain. Bukan lagu tu nak. Ha, dia tak nak.
cara tu masyarakat bukan mukhalafah, bukan masyarakat dah. Tak ada pakai makna tu. Bukan semua ikut makna semena musara. Kalau orang pandai salah. Dia bahas tu pula jenuh pering kepala apa. Nah lagi. Ha. Qala al-musannif rahimahullahu taala lagi. Lagi berkekalan bersalahan akan yang baharu-baharu ini. Apa dia baharu? Benda yang ada mula. Baharu benda yang ada mula. Allah Ta'ala tak ada mula. Akan yang baharu-baharu ini. Artinya ketiadaan menyamainya tak sama sama sekali. Jadi hantu sarut sama dengan kapas ke dengan apa pun. Dan ketiadaan menyerupainya Ta'ala akan sesuatu daripada makhluk ini. Walam yakul lahu kufuwan. Boleh? Ha. Tak puas hati pasal tak faham, angkat tangan. Saya nak baca lagi. Kau lah terbuku rasa tak faham. Nak ulang lagi. Kita nak pegang. Okey, kita nak main-main benar-benar ni. Kita nak pegang, takut. Akidah takut, silap. Jadi, aku tu dah pegang teguh-teguh. Tuhan tak ada sama. Rupa apa pun tidak ada berupa. Dia bukan ada berupa. Saya duk bayang rupa Tuhan tu. InsyaAllah kita ahli syurga. Kita tengok sana esok. Tuhan akan tunjuk ke kita. Ahli syurga sama ahli syurga pun tak boleh cerita pula. Ha, nampak dan nampak. Cerita nak cerita macam mana, nak banding apa. Aku faham. Macam mana Isra' wal Mi'raj. Nabi tengok. Sahabat tanya, ya Rasulullah, naik sampai ke mana? Sampai lagi. Nampak tak Tuhan nampak? Lagu mana cerita? Aku faham yang aku nampak tu Tuhan. Aku nak cerita macam nak pandai apa? Aku faham aku nampak tu lah Tuhan. Nak cerita apa? Naik sampai ke misli syait. Tidak ada. Jadi ketiadaan menyerupai Ta'ala akan suatu daripada makhluk ini pada zatnya, diri dia zat. Pasal kerana bahawa zat makhluk ini jirim. Ha, apalah, pandai lah. Boleh? Ha, pandai, kau pandai lama-lama kena tu kan. Kitab kata kerana bahawasanya zat makhluk ini jirim yang bertempat, beruang, ada ruang untuk dia. Itu bertempat tu, bukan tempat duduk. Ruang tu dia. Kerana zat makhluk ini jirim, tulis itu. Jirim ada terbagi dua. Jirim ada terbagi dua. Jirim yang lembut. Jirim yang keras. Jirim yang lembut ialah angin, air. Jirim yang lembut ialah angin, air. Jirim. Pasal apa? Tahu kata, tahu di mana kata angin tu jirim. Dia hajat pada ruang. Kalau jirim tu banyak, ruang sempit, pambola tengok. Tu pambola tengok. Bila angin tu banyak, dia meletup lah. Boleh. Jirim yang lembut. Jirim yang lembut air. Dia boleh masuk pada benda lain. Jirim yang keras yang dua tu je. Ada jirim yang lembut, ada jirim yang keras. Jirim yang lembut tu angin. Tayar utakar je, bola. Jirim, angin tu jirim. Ruang sempit, depa banyak, dah. Tak cukup ruang. Tapi jirim tu lembut. Kejadian Tuhan. Nak kaji pun lebih. Jirim mesti ada arak. Bila ada jirim mesti arak. Angin. Apa dia? Arak dia. Sejuk. Cepat dia angin tak? Sejuk tu ada angin tak? Ada jirim mesti ada arak. Arak la yang takilu memahalin ila mahalin akhar. Tak boleh berpindah satu tempat pada satu tempat yang lain. Tengok. Bubuh ayak panas. Ayak panas. Panas dia tumpang pada air. Panas tu arak. Air tu jirim. Panas tumpang pada air. Air tu jirim. Panas arak tumpang. Sekejap lagi. Panas keluar.
Panas keluar dah. Ayat luar dah. Tak luar ayat ni bukan jin. Jin ni tumpang jadi panas ni tumpang. Bukan diri air sendiri dah. Kalau dia ayat sendiri, panas pun diri ayat sendiri. Bila panas hilang, ayat suruh. Ayat tak suruh pun dia. Tapi dia terbit dia nak. Tengok buah pisang. Masa muda, hijau. Masa-masa, hijau pergi mana? Keluar mari. Dekat dia lain pula. Al-Arab la yang takilu memahalin ila mahalin akhar. Tak boleh berpindah-pindah. Dia keluar dia jahat. Hang baca kopi. Tak manis. Hang jangan ambil ketir gula. Tarik manis. Mari boleh kopi. Manis tu Arab bertumpang pada jirim gula. Masin tu Arab bertumpang pada ketir garam. Hang gula tak masin. Jangan ambil ketir garam. Tarik masin keluar boleh. Al-Arab la yang taklilu min mahalin ila mahalin akhar. Dia haji yang halus lagi pada ilmu sain tu. Ni ni. Halusi pada lebih pada ilmu sain tu lagi. Ni ni. Makulatul Asyarah. Kajian dia. Al-Arab la yang taklilu min mahalin ila mahalin. Tak boleh pindah-pindah. Pindah je jangan. Kejadian Tuhan tu. Semua Allah Ta'ala jadi. Ha. Kenal tu Alhamdulillah. Pelan-pelan. Malam ni malam apa? Ni malam ni malam apa? Mana mana dia? Tunjuk mana mana betul dia mana? Betul dia mana 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 dia tunjuk? Tunjuk. Orang kaji habis kan? Bismillah dia. Apa dia bismillah? Bismillah lah apa dia? Pegang dalam Tuhan. Saya tanya bersila, saya tanya lutu. Panah, dia kenyang. InsyaAllah. Dan kalau musannif, rahimahullah ta'ala. Kerana bahawasa, zat makhluk ini jirim yang bertempat, wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Berhenti dulu. Tanda-tanda. Dia tanya beza masa takdiria dengan masa duria. Takdiria dengan duria. Masa takdiria dengan duria. Takdiria duria apa ni? Masa hakiki dengan masa takdiri. Masa ada dua. Masa hakiki, masa takdiri. Masa takdiri, masa azali. Masa takdir, masa azali je. Bukan ada masa semua hari. Masa hakiki ada sukatan dia. Apa dia sukatan? Matahari 12 jam, 24 jam. Dulu azali ada matahari. Masa juga masa azali. Kira guna, rumah hari. Ke masa hakiki, takdir masa azali. Masa yang sungguh naik matahari. Buat matahari dulu, ha? Sukatan masa. Buat jam, sukatan masa 24 jam, 12 jam. Itu masa hakiki. Dulu masa takdir, masa lagi. Masa sungguh tak ada lagi. Azali tak ada masa lagi. Jadi dulu sekali tu. Saya berletih banyak sangat. Bateri. Malah kemarin di Perak. Pergi jadi kubang mentah. Hal tengah saya ni pun kenuri ni. Malam ni ada lagi ni. Tak habis ni. Baca sekali dulu. Kita sambung pelan-pelan lah insyaAllah. Alhamdulillah, sikit-sikit. Minta Allah Ta'ala buka hidayah. Minta bagi kenal Tuhan juga. Kita nak mati pun bagi kenal Tuhan. Senang. Kemudian kata, kerana bahawa zat makhluk ini jirim, Allah Subhanahu wa Ta'ala a'lam. Satu lagi tak baca. Ada sebuah hari. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ya Allah quluban nadhira wa arzaqan wa husna khatimah. Allahumma allim ala al-khayr bayna qulubina wa aslih dhata baynina wa ahlina sulh as-salam.
ونجنا من الظلمات إلى النور وجنبنا فواحش الهدى ما ظهر. اللهم اجعل اجتماعنا هذا وغيره بالرحمة وافتراقنا يا الله عباده بالمغفرة والعصمة وادفع عنا يا الله البلاء والنقمة دعوهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها سلام وآخر دعوهم الحمد لله رب العالمين.